Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini mencoba lagi mengambil gambar atau mengambil video dari tanaman kembang sepatu di mana saat ini lagi sedang pada keluar bunganya. Tanaman kembang sepatu ini kembang susun, warna bunganya merah cerah sekali. Dan dia bersusun, ada juga yang model trompet satu lapis saja, kalau ini dia berlapis-lapis dia punyanya bunganya. Kemudian tingginya kurang lebih 1 meter lebih, cukup tinggi tuh dari atas kita ambil ini ya, cukup tinggi sekali. Kemudian ke bawah ini kebetulan saya taruh, kita ngambil gambar ini atau ngambil video ini di depan pintu saja karena lokasinya sudah ini terlalu padat, jadi di mana saja kosong kita ambil, tidak ada studio untuk pengambilan gambar, jadi kita buat saja apa adanya. Semoga dapat bisa menjadi inspirasi buat Anda, menjadi informasi yang baik. Nah, ini salah satu usaha kami, walaupun hanya kembang sepatu, walaupun kita nanti hanya dapat berapa rupiah, tapi patut kita selalu syukuri. Ini kembang sepatu kalau kita cacah lagi ini, kita jadikan banyak, bisa saja mendapatkan lebih banyak lagi, sekalipun hanya dijual cuma harga 15.000. Tapi kalau sudah rimbung seperti ini, biasanya saya jual harga 50.000. Tapi ini bukan promosi, ini sekedar hanya memberikan informasi. Salah satu usaha daripada yang kami tekuni yaitu kembang usaha tanaman, khususnya tanaman kembang sepatu dan masih banyak tanaman lainnya. Kami semuanya kembangkan sekalipun tidak begitu ramai pembelinya, tapi alhamdulillah ada 1-2 orang juga bisa melakukan transaksi dengan kita. Ya seperti ini. Ya kalau sudah kayak begini pasti ada saja yang bisa minat. Ini nanti kita akan upload ada. Kita akan nanti posting di Facebook, yang Facebook apa namanya pribadi saja. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa datang ke sini. Nah, ini paling kita jual maksimal nanti 50.000 saja. Yang penting ada cukup untuk buat beli ikan karena kerasnya kehidupan. Cukup. Yang penting dalam sehari-harinya bisa kita dapatkan 1.000-2.000 rupiah, cukup untuk beli beras, beli sayur, dan lain sebagainya. Kita semuanya harus selalu syukuri, apalagi masa pandemi ini. Semua orang susah untuk belanja, apalagi yang tidak kerja. Kalau saya kerja terus, tapi pendapatan saja yang tidak ada. Tidak pernah tidak kerja setiap hari. Ya, banyak yang ditekuni, peternakan juga ada, dan lain sebagainya. Oke saudaraku, mungkin ini saja kali ini video saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.